Selamat datang di channel Kang Pah. Di kali ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengubah keyboard di HP Poco. Bagaimana caranya? Silakan simak video ini. Kalian bisa klik setelan. Namun sebelumnya kalian bisa lihat di keyboard saya masih menggunakan seperti ini ya teman-teman. Maka saya akan mengubahnya dengan keyboard yang lain. Untuk itu kalian bisa kembali ke setelan dan pilih. Dan di sini teman-teman pilih yaitu setelan tambahan. Dan setelah itu teman-teman pilih bahasa dan masukkan. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini keyboard saat ini kalian bisa klik. Dan ini tersedia dua keyboard. Namun jika kalian ingin menambahkan keyboard yang lain, kalian bisa klik atur keyboard dan hidupkan keyboard yang lain seperti ini. Kemudian kalian bisa kembali dan pilih keyboard saat ini. Dan tinggal kalian pilih ke keyboard mana kalian akan mengubahnya. Misalnya di sini saya masih menggunakan emoji keyboard dan saya akan mengubahnya menjadi keyboard yaitu Google Keyboard. Gboard ya teman-teman, langsung saja diklik seperti ini. Maka tampilannya untuk keyboard itu sudah berubah. Coba kita ke pesan untuk menampilkan keyboardnya ya teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan keyboard dari Gboard ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja tutorial cara mengubah keyboard di HP Poco M4 Pro. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel Kang Pah, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, sekian saja dan terima kasih.